Welcome back to my YouTube channel Tepas Rambungan. Oke bro, kita buat tutorial lagi. Dua jari tepar. Ini pertama kita gunakan gut clipper 1,5 di bagian samping ya teman-teman. Lanjut kita overcom sisa ujung rambutnya ini menggunakan sisir besar. Perhatikan saya menggunakan sisir untuk teknik overcomnya. Dicongkel ya tonton. Oke, lanjut di bagian samping kanan masih menggunakan gut clipper nomor 1,5. Lanjut kita pakai teknik overcomb, buang sisa-sisa ujungnya tadi. Oke, langsung kita eksekusi bagian samping kanan ini. Kita buat gradasi untuk membentuk taper menggunakan trimmer awalnya kawan-kawan. Selanjutnya kita gunakan 0,5 posisi tuas close dan kita openkan. Selanjutnya kita buat pola untuk buat outline di bagian samping menggunakan trimmer. Di belakang telinga juga kita gunakan trimmer untuk membuat pola outline. Nanti kembali kita pertegas menggunakan razor. Lanjut kita gunakan razor untuk membersihkan sisa rambut dari outline-nya ini. Selanjutnya gunakan 0,5 gunakan clipper tanpa alas posisi tuas close open filling. Oke, kita buat outline dengan samping menggunakan trimmer. Samping juga menggunakan trimmer, nanti kita akan pertegas menggunakan razor. Oke,
Buat pola melengkung menggunakan taper untuk membuat efek gradasi taper di bagian belakang ya kawan-kawan. Pola melengkung. Sisanya kita hajar saja menggunakan trimmer ini. Selanjutnya gunakan 0,5 close. Kita gosok di ujung juga ini untuk membuang garis dan membentuk gradasi yang indah. Menggunakan God Gripper nomor 1. Tanpa alas, menggunakan feeling. Ketika open, ketika close, kira-kira ada yang tebal lagi, masih hitam, kita gunakan teknik open close filling. Di bagian depannya kita buang sampai di atas alis ya kawan-kawan, karena permintaan customer gurunya itu minta rambut standar di atas alis. Langsung kita tipiskan menggunakan teknik point cut. Dan langsung kita styling menggunakan sisir yang jarak-jarak ini, karena sisir jarak-jarak ini sangat bagus untuk styling rambut tekstur. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk tutorialnya bagi kawan-kawan semua.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Tebas Rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.